Bersama saya Sadam Hunting. Kali ini saya berburu berdua ya, sama si Asing lagi ya teman-teman. Untuk teman-teman yang baru melihat channel ini, support saya dengan cara like dan subscribe dan komen juga, meninggalkan jejak ya, biar nanti saya kunjungi ke channel kalian ya teman-teman. Kali ini pada sore hari saya coba lagi berburu bibis teman-teman. Kalau tidak ada bibis nanti punailah teman-teman ya. Oke, kita saksikan keseruannya. Ini sobat saya Aseng baru datang ya, coba minta bibis tadi. Masuk ke spotnya teman-teman, seperti biasa kita jalan masuk. Kita sudah sampai di spot berikutnya. Coba kita lihat di dalam apakah ada belibisnya. Oke, tetap saksikan, ikuti channel ini. Oke, kita lanjut. Ada teman-teman belibisnya. Kita cari posisi shotnya karena susah di dalam rumput-rumput ya. Kita pindah tempat shotnya. Ada berapa ekor? Oke. Sana. Itu tadi poin anak belibis ya teman-teman. Tadi nggak kerekam kayaknya karena terlalu panas HP-nya. Jadi secara otomatis dia langsung mati sendiri, dia langsung tutup kameranya. Jadi ada 3 ekor tadi ya, sama induknya 1 belibis. Dalam lagi airnya teman-teman.
basah. Dalam airnya tadi teman-teman, basah celana sudah. Ini tadi anak beli bisnya teman-teman ya. Saya kira tadi besar belibisnya, ternyata masih anak-anakan juga. Oke, ambil poinnya dulu. Halo teman-teman, ada poin terkukur. Tadi nggak sempat saya rekam teman-teman, karena saya kebetulan tadi di rumah mati lampu ya, lama mati lampunya. Jadi satu HP baterainya sudah mati, cuma satu ini aja yang 50% tadi. Jadi tidak sempat saya pasang ini. Tadi saya satu kukur, dapat poin lagi satu terkukur. Ini poin tambahannya teman-teman, terkukur satu ekor. Oke, tadi nggak terekam ya karena belum masang kameranya. Oke, kita lanjut. Halo teman-teman, karena ini sudah maghrib ya teman-teman, saya akhiri dulu berburu di sore ini. Jangan lupa di like dan subscribe ya, dan komen. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.